Lama amat nyeduh kopi, Bogor apa? John, lu udah sunat belum, John? Sunat itu apa ya, Be? Buset. Halimah, apa juga gua kata tuh, lihat. Sunat kagak ngerti. Jelasin lah, Be. Bukan mau jelasin. Masa gue udah jelasin lagi sih? Gak apa-apa. Yon, sunat itu burung dipotong. Hati kagak lu? Oh, burung. Iya, iya, iya. Kalau cuman burung doang, kasih tahu aja jenis burungnya, saya cari ke warung. Ya gimana sih, Limah? Masa gue udah jelasin juga sih? Bang, maksudnya babeh tuh burungnya abang. Oh, kalau Halimah tahu, saya nggak melihara burung. Tuh, Halimah, pokoknya juga apa? Circumcision, John. Ya, yeah, I know. Kenapa harus disunat, Bang? Lo kudu disunat, lo. Biar sehat, biar bersih. Biar burung cakep. Cuman kuncupnya doang dibuang. Tapi kan Tuhan kan ciptaan kita memang begini, sempurna. Kenapa harus diubah lagi? Nah, itu John. Udah dari sononya mau begitu. Ini syariatnya kudu begitu emang. Tapi, Be, ini kan cuman sekali dipotong. Nanti jangan-jangan dua kali dipotong, tiga kali dipotong, banyak banget aturannya. Lu mau kagak kawin sama anak gua? Emang proses sunat itu gimana, Be? Sunat pakai ditanyain nih. Nih contohnya di pisang nih. Ini burung lu nih, lu anggap nih ya. Nih. Tuh, lu lihat ini, lu pelototin. Tuh. Nih kuncupnya nih, tuh. Tuh. Ngerti kagak lu nih? Kan bagus ya nih bentuknya nih, cakep jadinya nih. Tuh. So, that's the most important thing you need to keep in mind when you're writing an essay, all right? Now, we still got 20 minutes left. If you get confused, just have a look at page 84, all right? Banyak-banyak itu apa nih? Ih, anjing. Bau apa sih itu? Halo, Mister. Hai. Satu ya. Oke, Mister. Nyari siapa, Mister?
Makasih. Roman mau direvisi tuh. Excuse me. Itu. Oh. Saya baru pertama. Oh, Mister baru memotong. Kalau baru memotong, bagusnya minum kelapa hijau. Oh. Kenapa emang? Dur. Iya, Pak Haji. Kelapa hijau atau atu aja Pak Haji, anak bini kagak dibuatin. Udah nyunatnya. Udah. Nih. Tinggal ubur doang. Siapa yang dikubur? Itu anak anak Pak Haji. Astaga. Aduh be, sakit nih be, nyeri be. Aduh be, ngebet lagi be. Eh bocah, pada ngapain? Aduh be. Eh keluar. Tungguin tuh sana. Geseran sana. Ri nih. Aduh be, sakit banget nih be. Tong, lu tunggu sini ya. Babe beliin obat lu. Yang kemana-mana? Yang nama be. Enggak. Be. Perih banget sih. Aduh be. Om, antri om. Tegang banget om. Om, seusia saya aja susah. Apalagi seusia om. Pasti susah banget deh om. Itu. Apalagi om, udah om pokoknya semangat aja om, berdoa sama Allah, semoga lancar sunatnya om. Aduh, sakit banget. Semangat ya om. Aduh, ngebet banget si Babe, lama lagi. Yuk kita pulang, cepet. Babe lama amat sih, gak tau anaknya sakit. Babi mesti nadam ini nih, ujung kulit lo, biar dadah. Adem. Ayo, Be. Be, sakit banget nih, Be. Pelan-pelan nih, Be, masih ngebat. Mohon maaf, Pak Jun. Asuransi Anda tidak dapat meng-cover biaya sunat di rumah sakit ini. Kami tidak bisa membantu banyak. Saya harap Bapak bisa langsung menghubungi pihak asuransi agar mendapatkan informasi yang lebih lanjut. John, kau itu kenapa nggak nyari perempuan bule aja sih? Kayak gini kan repot jadinya. Hah? Gini ya, di Indonesia itu menikah tidak hanya mempersatukan dua insan, tapi juga mempersatukan keluarga. Nah justru itu, kamu kan tahu saya cok, besar di orphanage, gak punya keluarga yang sesungguhnya. Saya senang banget bisa ketemu sama keluarga Halimah, sama dia. It's like I have a real family now. Joni. Gini ya. Untuk mendapatkan berlian, kita harus menyelam sampai ke dasar lautan. Masa kau gitu aja nyerah? Hah? Makan sambal sekilo aja kau sanggup itu? Ya, mungkin perlu waktu untuk berpikir. Aduh, John, jangan terlalu lama banyak berpikir. Nanti keburu Halimah disambar orang. Iyalah. Jangan banyak namun. Everything is will be fine. Oke. Okay.
Where did you come from? What's up? Jalan Muhammad. Makasih, Pak. Jangan panggil saya Bapak. Sorry ya, Mas. Apalagi Mas. Panggil aja. Sus. Kira-kira sakit nggak nih, sus? Kalau yang nggak sakit, paling cuma kuncupnya doang yang dipotong. Cuma sedikit kok. Abis saya disunat, itu kulitnya biasanya dikemanain sih? No way. Bisa kita mulai sekarang? Beres cepet hilang sakitnya. Shh.
Pelan-pelan ya, Sis. Buset, keras amat. Ini punya orang apa punya kebo nih? Gede amat batang lehernya. What are you doing now? Huh? What are you doing? What the fuck? Oh shit. Jadi begini, John. Kenapa Babe undang Johnny makan malam di sini? Ada yang mau disampaikan sama Babe? Setelah Babe pikir-pikir, John, kau itu kenapa nggak nyari perempuan dulu aja sih? Begini kan repot jadi. Di Indonesia itu, menikah itu tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan keluarga. Nah, justru itu. Kamu kan tahu saya, Cok. Besar di orphanage, nggak punya keluarga yang sesungguhnya. Nah, makanya saya senang bisa ketemu sama Halimah sama keluarganya. Yeah, it's like I have a real family now. Jangan banyak namun. Everything is will be fine. Jadi begitu, John. Halimah kan anak Babi satu-satunya nih ya. Jadi kagak sembarangan cari pasangan. Terus-terus gimana, Bang? Terus masalah sunat. Babi kagak maksain, John. Kapan aja lu siap. Jadi sambil kita rencanain kapan lu nikah berdua. Sebenarnya, Bay.